girls with their nails done. Halo Sobat Medcom, balik lagi ke program Tech Talk di YouTube-nya Medcom.id. Nah, masih bersama dengan Daru, jurnalis tekno di Medcom.id. Kali ini kita akan ngomongin bukan gadget, tapi kita akan ngomongin soal laptop terbaru dari Huawei. Nah, kalau kalian mungkin selama ini berpikir bahwa Huawei di Indonesia kayak cuman rilis produk kayak smartphone aja, terutama smartphone seri flagship kayak seri P atau seri Mate. Nah, kali ini Huawei juga bawa laptop ke Indonesia. Laptopnya sebenarnya kalau Huawei itu udah dari kayaknya kalau nggak salah itu sekitar 2 tahun ini mereka sudah bawa laptop-laptop terbaru ke Indonesia. Nah, jadi sekarang Huawei di Indonesia nggak cuma main HP aja, tapi juga main laptop. Salah satu yang akan kita bahas adalah laptop Huawei MateBook D14. Ya. Kalau kalian lihat nih di depan saya udah ada Huawei MateBook D14. Kalau dari segi desain memang terlihat kayaknya nggak biasa, tapi elegan ya. Di sini ada desainnya warna silver dengan logo Huawei di bagian tengah. Kemudian kalau dilihat tebal tipis ya. Nah, bisa dilihat sendiri laptop Huawei MateBook. Nah, jangan sampai ketukar sama merek yang lain. Huawei MateBook D14 ini punya body yang cukup tipis, kemudian ringan. Satu tangan ini ringan untuk sebuah laptop yang mungkin bukan ultrabook, tapi laptop ini punya body yang ringan, yang enteng untuk digenggam satu tangan. Huawei MateBook D14 ini punya ukuran layar 14 inci sesuai dengan namanya. Resolusinya itu Full HD. Kalau kalian lihat di sini. Nah, kalau sebenarnya kalau lihat desain dari layoutnya, terutama bagian keyboard mungkin mirip-mirip sama kompetitornya ya. Tapi sebenarnya nggak masalah karena tetap aja Huawei MateBook D14 ini punya hal yang membedakannya dengan merek-merek lainnya. Tadi kita udah ngomongin layar ukurannya, di sini kalau kita lihat keyboardnya punya ukuran yang cukup lega, terutama di bagian trackpad. Dan kalau kalian lihat di sini ada tombol powernya ditaruh di bagian samping. Kemudian ada satu lagi yang jadi ciri khas dari laptop Huawei adalah adanya webcam yang posisinya bukan di bagian atas layar kayak merek-merek lain, tapi di bagian bawah. Nah, itu dia. Kalau kalian lihat, nah, pencet lagi, ini akan kebuka, pencet lagi, ini akan tutup. Jadi Huawei MateBook D14 ini punya keunikan webcamnya tidak ditaruh di bagian atas layar, tapi di bagian keyboard. Pasti kalian bertanya, kenapa webcamnya ditaruh di bawah? Jadi waktu itu Huawei cerita bahwa posisi webcam yang kayak gini itu sepertinya lebih bisa menjadi privasi, karena ketika kalian nggak pakai webcamnya bisa tutup lagi mungkin. Tapi bedanya sama merek lain, webcamnya ditaruh bagian atas dengan ada slider bisa buat nutupnya, jadi buat tutup webcamnya. Jadi sebenarnya kan ada pasti dari kalian yang pakai laptop tuh mikir bahwa ah kayaknya gue udah aman nih, gue nggak buka situs aneh-aneh gitu, webcam gue nggak bakal disusupin sama orang, nggak bakal ada yang mantau gue. Tapi ternyata kan adanya kepikir bahwa wah ini kayak ada orang bisa aja nge-hack ke laptop gua, nge-hacknya ke webcam. Makanya gak heran kalau ada beberapa orang yang pakai laptop, webcamnya ditutupin pakai selotip. Nah itu dia, ini solusi yang digali sama Huawei MateBook D14. Gitu, tapi sebenarnya kalau dari yang sempat Medcom ID pakai ini, cobain ini, sebenarnya ada sedikit kekurangannya gitu. Jadi gak mungkin lah barang bagus seperti sempurna banget kan. Makanya Huawei MateBook D14 ini dari segi webcam yang keren dan canggih ini sebenarnya ada kekurangan. Kenapa? Sebenarnya kalau kalian bayangin, ini kan laptop begini, webcamnya di bagian sini, keyboard. Kalau pas pakai begini, jadinya webcamnya nyorotnya ke bagian dagu dong. Jadi kan kelihatannya kalau kita lagi zoom itu kurang enak ya, kayak kurang pas gitu. Nah, itu kekurangan yang kita temukan dari Huawei MateBook D14. Nah, sekarang kita ngomongin bagian lain dari Huawei MateBook D14, yaitu bagian tombol powernya. Mungkin kelihatannya kayak tombol powernya kok biasa aja, taruhnya di pinggir. Tapi sebenarnya Huawei MateBook D14 juga membawa fitur yang canggih banget di segi keamanannya, yaitu pemindai sidik jari. Jadi sebenarnya tombol power dari laptop Huawei MateBook D14 ini berfungsi juga sebagai pemindai sidik jari. Itu, jadi kalau kalian pakai, tinggal kalian tempel jarinya, itu bisa ke-unlock gitu. Nah, di sini kalau kalian lihat, ada label atau stiker Intel Core i5 sama Intel Iris Xe. Jadi Huawei MateBook D14 seri terbaru yang keluar tahun ini itu sudah memakai prosesor terbaru dari Intel. Jadi kalau yang seri sebelumnya tahun lalu memakai Intel Core generasi ke-10, sekarang Huawei MateBook D14 di tahun 2022 memakai Intel Core generasi ke-11.
Tuh. Dengan kartu grafisnya Intel Iris Xe. Dan ini varian Intel Core i5. Oke, tadi udah ngomongin dapur pacu, sekarang kita ngomongin dari segi fiturnya. Hal yang paling menarik dari Huawei MateBook D14 nggak cuma dari webcamnya aja, tapi juga dari software di dalamnya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada yang namanya Huawei PC Manager. Apa itu Huawei PC Manager? Huawei PC Manager adalah sebuah software ekosistem terintegrasi dengan semua perangkat milik Huawei. Jadi laptopnya MateBook D14 dari Huawei ini bisa juga terkoneksi ke smartphone-nya Huawei sama tablet Huawei yang seri MatePad. Nah, fungsinya apa dengan terintegrasi tersebut? Huawei PC Manager ini memudahkan proses misalnya berbagi file. Jadi kalau nanti kalian sudah sinkronisasi sama smartphone atau sama tablet dari Huawei, kalian bisa pindahin file cuma kayak drag and drop, cuma pindahin gitu doang. Klik, tarik, atau dari copy, di paste di device lainnya yang muncul di sini. Jadi nggak perlu kayak pakai Bluetooth, kayak gitu, pakai kabel data, nggak usah. Dan kecepatannya yang kita coba itu lebih kencang transfernya daripada pakai Bluetooth. Kemudian nggak cuma itu. Nah, jadi kalau kalian lihat di Huawei PC Manager ini sebenarnya ada fitur-fitur lainnya, yaitu untuk multi device. Jadi misalnya di sini ada pilihannya sinkronisasi dengan smartphone Huawei, tablet Huawei, sama produk monitor eksternal dari Huawei. Seperti apa sih kecanggihannya? Jadi kalau ketika kalian sudah sinkron, kalian bisa kayak itu loh, kalau kalian kerja tuh misalnya kalau kalian mikir, duh kerjaan gue banyak banget, gue mesti kalau mesti butuh monitor lagi nih. Oke, si laptop Huawei MateBook D14 bisa tersinkronisasi dengan monitor eksternal, bahkan tablet Huawei. Jadi tampilannya bisa dibagi dua, atau mungkin jadi bisa jadi eksternal, atau mungkin monitor diperpanjang gitu, jadi tambahan gitu. Kemudian kalau pakai buat smartphone Huawei, jadi misalnya kalau kalian kan pernah pasti ngalamin yang namanya kayak, duh gue WhatsApp-an di HP lebih enak, tapi gue kerja di laptop. Bolak-balik lihat layar kan ribet kan. Nah, disinilah Huawei PC Manager menawarkan solusi terbaiknya. Jadi, kalau ketika kalian sinkronisasi HP Huawei, di sini bakal bisa tampil nanti di bagian samping ini interface dari HP Huawei kalian. Jadi kayak kalian mau misalnya pesan makanan dari Gojek, cukup klik tampilan Huawei smartphone yang di sini, pesan dari sini bisa. Jadi fungsi antara smartphone sama laptop Huawei bakal jadi satu, sama gitu. Bahkan kalau kalian nerima telepon atau telepon masuk di HP kalian, kalian di sini juga nongol notifikasinya. Gitu. Kita ngomongin apa lagi ya? Setelah ngomongin desain, fitur, oh dapur pacu. Mungkin ada orang yang merasa bahwa laptopnya namanya Huawei nih, kita ragu nih, karena selama ini kan pasti banyak merek-merek laptop lain yang udah jauh lebih terkenal, jauh lebih lama produksi laptop di Indonesia udah terkenal banget. Nah, apakah laptop Huawei MateBook D14 ini punya spesifikasi yang bagus? Oke, prosesornya Huawei MateBook D14 ini menggunakan yang udah gue sebut Intel Core generasi ke-11, Core i5. Nah, di sini Core i5 ini kalau dari segi pengalaman penggunaan, prosesor ini udah cukup mampu untuk pengalaman kayak misalnya ngetik, mungkin juga Excel atau mungkin kayak konten kreasi yang ringan-ringan ya, tapi ya di sini masih bisa banget. Dapur pacunya Huawei MateBook D14 ini pakai Intel Core generasi ke-11 Core i5. Di sini dikasih prosesor yang udah cukup mumpuni buat kebutuhan komputer sederhana ya. Mungkin kalau buat kalian main gaming juga mungkin game-game yang sederhana, karena di sini juga ada kapasitas RAM ukuran 8GB, kemudian di bagian storage ada SSD, yang artinya udah kenceng banget kan pakai SSD, kapasitas 512GB. Jadi kalau dibilang laptop ini kurang oke, sebenarnya menurut gue udah oke sih. Kalau kalian mungkin berpikir bahwa, duh laptop tipis, tapi kok mereknya Huawei ya, pikir-pikir lagi. Dan sebenarnya dari pengalaman gue dan gue lihat spesifikasinya ini bagus banget sebenarnya. Udah cukup mumpuni buat kalian yang butuh laptop tipis, mungkin nggak terlalu tipis karena takut budgetnya kelebihan atau mungkin mahal. Nah, Huawei MateBook D14 bisa kasih spesifikasi yang pas buat budget kalian. Kemudian soal fitur lainnya kayak koneksi. Nah, Huawei MateBook D14 ini sudah pakai dukungan Intel buat bisa terhubung ke jaringan Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 kalau kita tahu itu jaringan Wi-Fi terbaru yang kecepatannya lebih cepat daripada Wi-Fi saat ini, atau Wi-Fi 5. Dan itu saat ini kan kalian sudah kalau lihat router-router di luar aja udah banyak banget router Wi-Fi 6. Jadi makanya si laptop Huawei MateBook D14 ini sudah bisa terhubung ke internet tercepat. Oke, Sobat Rekom, tadi kita udah ngomongin Huawei MateBook D14, ngomong dari sisi layar, sisi tampilannya, desainnya, sama dapur pacunya. Sekarang kita ngomongin soal harga dari Huawei MateBook D14, karena kita tadi udah ngomongin spesifikasi sama tampilannya. Huawei MateBook D14 dengan spesifikasi yang gue sebutkan, Intel Core i5 punya RAM 8GB, kapasitas memori 512GB dengan SSD,
dibanderol dengan harga 10.499 alias 10.500.000. Nah, dengan harga yang ditawarkan, menurut gua sih laptop Huawei MateBook D14 ini udah oke banget buat kalian yang nyari laptop tipis tapi dengan spesifikasi yang enggak tinggi-tinggi banget supaya harganya masih masuk di dompet. Oke, sobat Metcom, tadi kita udah bahas Huawei MateBook D14. Buat kalian yang takut kelewatan video-video ulasan dari program Tech Talk di Metcom.id, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Metcom.id dan tandain kalau kalian pengen nonton program Tech Talk. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Metcom.id, a part of Media Group Network.